Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyurafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa dimanapun anda berada, insyaAllah pada video kali ini kita akan praktek tata cara tayamum. Karena ini banyak diminta oleh teman-teman untuk dibuatkan video tata cara bertayamum. Nah, jadi pertama-tama ketika kita akan bertayamum, khususnya di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, itu harus ada debu yang suci. Ya, dan debunya itu tidak harus banyak. Ya, meskipun hanya setengah sendok teh. Ya, kita ambil setengah sendok debu setengah sendok teh. Ya, kalau bisa itu ditapis terlebih dahulu ya, biar debunya itu halus. Ya, kemudian kita letakkan di atas kertas misalnya. Ya, kita ambil kertas, terus kita letakkan debunya di situ. Ya, anggaplah misalnya di sini ada debu. Ya, yang sudah kita tapis. Ya, jadi ini harus di kita lipat menyisihkan dulu lengan bajunya. Ya, karena ini nanti akan diusap dengan menggunakan debu. Ya, dan bagi teman-teman yang pakai jam tangan atau pakai cincin, ya itu sebaiknya jam tangannya dan cincinnya itu harus itu dilepas terlebih dahulu. Harus dilepas terlebih dahulu, karena apabila tidak dilepas jam tangannya atau cincinnya, nanti ya ini tidak akan terkena oleh debu. Ya, jadi yang pertama, ya, cara bertayamumnya seperti ini. Ya, anggaplah tadi misalnya debu yang suci ini kita sudah letakkan di kertas. Ya, caranya seperti ini. Ya, kita tepukan tangan kedua telapak tangan kita di kertas yang di atasnya ada debu. Ya, kemudian kita dianjurkan untuk apa namanya? Ya, tadi ya kita caranya saat kita menyapukan tangan kita ke wajah kita, di saat itulah kita berniat untuk bertayamum. Nawaitu tayamuma istibahatis shalah, ya, atau saya niat bertayamum untuk diperbolehkan melaksanakan sholat. Dan itu cukup dilintaskan di dalam hati saat kita menyapukan nanti debu ke wajah kita. Ya, jadi seperti ini. Ya, jadi cukup dikira-kirakan ya. Ya, itu sudah selesai. Ya, kemudian yang kedua, ya tangan. Ya, kedua tangan sampai siku. Ya, kembali kita menepukan tangan kita di debu. Ya, kemudian dianjurkan untuk merontokkannya. Kemudian, ya ini telapak tangan kiri digunakan untuk mengusap tangan bagian kanan. Ya, jadi sebahagian ini untuk mengusap lengan kiri bagian luar dan sebahagiannya ini untuk mengusap tangan kiri bagian dalam. Nah, jadi cara usapnya seperti ini. Ya, ditarik. Saat sampai di siku, ya ini dibalik. Ya, ya. Ini jangan diganggu. Debu yang ada di telapak tangan kita ini jangan diganggu, karena ini akan digunakan untuk mengusap tangan kiri kita. Ya, jadi sudah selesai, sekarang kita akan mengusap tangan kiri dengan menggunakan debu yang ada di telapak tangan kita. Ya, lanjut. Ya. Ya, setelah sampai di sini dibalik. Ya. Ya, atau kalau tidak bisa seperti itu ya, bisa seperti ini. Empati ini jangan diganggu ya. Ya, seperti ini bisa juga. Asalkan ini debu yang ada di telapak tangan jangan diganggu, karena ini akan digunakan untuk akan digunakan untuk mengusap tangan kiri kita. Ya, sekarang ya, kita pindah ke sini. Ya. Ya, bisa seperti itu. Ya, jika memang tidak bisa dengan cara yang pertama tadi. Ya, jadi seperti itulah tata cara untuk melaksanakan tayamum. Semoga teman-teman yang bertanya menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.